Assalamualaikum teman-teman. Hari ini hari Minggu, kita agak nyantai. Cuman ini kita ada acara, ini nunggu adik saya. Kita ada acara beli apa istilahnya, angin-angin atau loster di toko bahan bangunan. Nah, ini nunggu adik terus kemudian. Nah ini ada, ini udah datang nih, udah datang. Bentar lagi kita OTW. Ini si kecil. Nah, hai. Bentar lagi kita berangkat. Kita ke toko bangunan. Sampai ketemu. Oke, ini udah komplit anak-anak. Kita jalan teman-teman. Kita mau beli bahan untuk angin-angin garasi rumah adik saya. Ini di toko bahan bangunan dulu teman-teman. Setelah itu nanti kita jalan-jalan, mau ini, mau nengok saudara bentar. Karena saudara ada kerja, kita mau nengok kasih sesuatu sebentar. Oke teman-teman, kita masuk dulu.
kita udah dapat teman-teman. Ini adik saya butuh roster untuk ventilasi. Besok-besok dikerjain. Oke, kita jalan teman-teman. Oke, sambil kita jalan kita lihat-lihat teman-teman. Oh, bagus banget teman-teman. Tinggal pilih. Nah, ini saya mau nyoba lihat-lihat dulu untuk kloset. Kloset gimana kok? Ini, ya. Oh, ini. Ini berapa kak? Ini 1.150.000. Kayaknya kepikiran mau ganti. Oh, kalau yang ini malah lebih murah kak ini. Iya. Ini juga lumayan. Jual apa? Lumayan nih harganya teman-teman, yang mahal merek apa ini ya? Germany CDC. Oke, bagus. Ini udah selesai, kita pulang teman-teman. Itu adik saya di depan, kita pulang. Oh, ada tangga juga, ada cat. Oh, ini toko bangunan tapi dia menyediakan ini juga. Apa namanya? Untuk pengunjung ada troli, kursi roda sama untuk bayi. Oke. Tuh adik saya udah selesai. Kita lihat kak, kalau yang ini ada diskon nih kayaknya kak. Coba lihat-lihat kak. 675.000, murah-murah itu. Toto juga lumayan nih, nggak terlalu mahal juga. Ini ada rumput sintetis kayak gini teman-teman. Wah, cocok nih. Saya cari di mana di Kudus yang jualan, ternyata ada di sini. Harga berapa kak? Tahu nggak kak? Harga berapa? Ada tulisannya. Lihat-lihat. Nggak ada tulisannya ya. Ada deh. Besok-besok kalau beli aja. Oke, kita pulang dulu teman-teman. Itu baru packing. Nah, ini udah. Udah selesai. Kita pulang. Oke, oh ternyata ada ini juga. Aduh, ini satu-satu. Istri saya nyari sebetulnya kemarin. Juga ada. Atau ini mau ganti kompor listrik, ini juga ada nih kompor listrik 5 juta. Nah ini di Alga katanya mau beliin ibu kompor listrik, ini banyak nih. Oke, kita udah dari toko bahan bangunan, supermarket bahan bangunan. Sekarang kita
ada acara satu lagi, mampir ke rumah saudara sebentar karena ada acara. Tapi sebentar aja kita terus pulang. Ini kita lewat Kelenteng. Sebelah kanan ini Permat. Nah, di Permat dan Matahari Kudus. Nih. Kudus Extension Mall. Apa? Berhenti beli pizza. Tutup, pizzanya tutup. Tutup. Anak-anak minta pizza, tapi saya bilang tutup pizzanya. DPRD Kudus. Nah, ini kantor DPRD Kudus. Jalan ini lurus terus, ini jalan jurusan ke Semarang. Kalau ke Semarang lewat jalan ini lurus saja, nggak usah belok. Nah, itu langsung nyampe Semarang ini. Sebelah kanan itu ada gedung yang tinggi, itu PT Pura, PT Pura Group. Ya itu, dulu saya kerja di situ juga, tapi sekarang adik saya yang kerja di situ. Kalau saya dulu juga kerja di situ. Ini satu grup ya, Pura Smart Technology. Nah itu ada baliho, kepak sayap kebinekaan. Dalam nih, lumayan dalam.